Lagipun, kau tengok apa tanda tu. Beri keutamaan pada orang yang kurang upaya. Ha, sihat. Ha, pada orang yang sedang mengandung. Eh, tak ada. Ha, tak ada. Tak kosong kan? Tak ada baby kan? Tak pernah buat kan? Dan pada orang yang tua. Ni muda. Ha, sihat lagi. Buka tadi. Kau itu. Cik Tania. Eh, tak apa. Cukup lah. Susah je. Tak susah. Aku nak berkamek dulu. Cucu train dah berbalik. Thanks. Lagi pun dia ni. Dah! Kau ni kacau betul lah. Aku tengah usaha tadi tu. Bukan ya. Cantik. Ada peluang dalam train tadi tak nampak ketemu dia? Aku kata nak ketemu. Tapi dia ni lain macam sikit lah orang dia. Aku bila tengok dia je. Fobia. Allergic. Nak paking soon. Aku dibuat ni. Confident bro. Macam mana tanda nak minat kat kau? Kalau kau sendiri tak nak tegur dia. Takkan nak tegur kau? Gentleman lah sikit. Eh, apa aku tak cukup gentleman ke? Aku baru lepas masuk toilet jeans tau. Hi, Danny. Hi. How are you? Good. Kau tengok aku. You know breakfast? Belum. Research saya mengatakan mengunyah chewing gum ni sama muka yang bagus. I really ask him. Mau tiga. Thank you. Daniel Johan. Thanks. Mak mau tiga. Jangan lupa lunch. Kue kapok, kocok laliu, das batu. Lupa sangat ke bu? Setakat chewing gum. Apa lagi kau bebel tu? Tackle awet ni bukan rocket science. Tak payah pakai formula-formula. Eh, ni apa kena mengena dengan awet-awet ni? Ha? Ni, kau ni tak puati je manjang, Afsan. Aku tengah cek vaksin ni. Jangan sampai aku cek pasal. Harry, macam mana tak ingin kau loser? Belum cuba dah mengalah. Aku tahu kau dah lama sebab Kak Tania. Tapi kau penakut. Tak pernah nak tegur dia. Positiflah sikit. Kau kena cakap diri kau. Aku boleh. Baru boleh. Panas. Dia dah cakap pandai. Sendiri tak ada girlfriend. Aku juga yang jadi boyfriend. Ha? Apa kau cakap? Ni panas. Letak dulu. Tumpah kan. Bang, mana nak taruh barang ni? Letaklah mana-mana. Lantak kau lah. Betul? Jangan. Jangan letak sebarangan. Barang berharga dulu. Kau tahu tak? Ha? Ini lagi penting daripada kau. Eh, kau kenal Einstein tak? Kenal. Einstein tu dengan aku tak ada kena-kena. Eh. Ni yang kena suntik dengan 266. Tahu tak apa? Cicak? Eh, bukan selalu kita pakai tikus? Alah, bos kita tu lah. Tak apa angin dia nak try virus tu dekat reptilia dengan mamalia pula. Kat di sini tak nak pula try. Panjanglah dekat ayat dia. Itu mesti dia lah tu. Sibuk sangat nak tahu pasal virus ni. Nasib baik cubic pi year squared pi fast. Sampai salah formula aku semua. Kontur ni nak kena ni. Hello! Bro,
Profesor Klo ni. Profesor Klo nak tahu korang dah dapat belum penawar untuk virus 266 tu? Dah dapat? We working on it, sir. Kita orang tengah buat uji kaji tu. Tengah ke? Tapi ke? Korang ni makan gaji buta? Kenapa lambat sangat buat kerja tu? Sebenarnya, saya dengan Danny tengah buat uji kaji tu pada tikus. Cicak belum lagi. Nak saya cuba pada Prof? Tak. Kalau mak bapak kau teknologi, korang boleh buat apa yang korang suka. Ini clone teknologi. Korang tak boleh buat apa yang korang suka. Dengar tak? Halo, dengar. Halo. Dengarnya. Hari ini dia orang hantar, semalam siap lah. Semalam pula. Maksud saya, satu malam. Semalam pula. Kejap lagi saya hantar, ya. Cepat! Bos kau tu memang macam itulah. Asal call je bising. Asal bising je call. Apa Prof kau nak? Biasalah. Kan aku dah cakap tadi, dia nak tahu pasal vaksin ni lah. Habis tu, apa kau cakap? Kau nak tahu apa aku cakap? Mia, apa aku cakap? Mia, ni. Tolong jangan kacau aku minum, boleh tak? Bagi aku minum dulu, bawa interview. Apa kau buat ni? Kopi yang biasa kita minum lah. Kenapa? Sedap. Esok buat kopi macam ni lagi. Ada lagi sedap-sedap. Apa kau nak? Jinjuan cakap. Kutip! Hutang! Hutang! Profesor Klon mana ada hutang? Profesor Klon tak pernah berhutang! Tapi tak apa, Profesor Klon boleh bayar. Profesor Klon bayar duit! Berapa kena? Jinjuan cakap! Duit tanah. Bapa kami kaya. Tengok, cacat. Kau buat balasannya. Kapan? Besan, mati, maut. Profesor Klon tahu macam mana nak settlekan hutang. Profesor Klon garanti korang mesti setuju dengan rancangan Profesor Klon. Rancangan ni untuk kita bertiga. Setuju. Nanti. Jinjuan, kata okey. Hospital telah mengesahkan 5 lagi mangsa telah dimasukkan ke wad kecemasan akibat dijangkiti virus yang dikenali sebagai virus 266. Ini menjadikan jumlah mangsa virus ini meningkat kepada 16 orang sejak tengah hari tadi. Saya baru mendapat maklumat yang lebih terkini. Difahamkan Profesor Klon, pemilik syarikat bioteknologi tersohor di Metropolis, ada bersama-sama kita. Hello, Profesor Klon. Hello, Profesor, kita di udara sekarang. Hello. Inilah dia, situ virus 266. Kalau Profesor Klon tak ada, ramai yang jalan. Profesor. Jalan. Jangan rusak. Kos rawatan semua. Profesor Klon yang takut. Saya difahamkan Prof ada pengumuman penting. Oh, ya betul.
dah melampau ni. Kita baru je siapkan penawar tu. Tak tahu Profesor Klon dah edar kan? Eh, kita belum test kat manusia tau kalau apa-apa jadi. Bukan aku ke yang paling susah? Supaya penduduk-penduduk tidak dicantik. Aku rasa macam dia tak kena lah. Amda! Kau ingat bulan lepas? Masa kita temui isteri dan tidur untuk demam pelon baru tu. Kita jumpa je penawar dari sekolah. Aku rasa kan, orang yang jual penawar ni, orang yang sama sebabkan virus 26. Kau tuduh bos aku! Kau tuduh Profesor Klon! Aku pun. Memang angkara dia tidak syak lagi. Aku rasa kan, besok pagi, kita pergi siasat. Siasat? Kau main senang. Cakap. Nak siasat kena, kau boleh masuk ofis dia. Kita nak masuk bilik dia, kena ada all access pass. All access. Alah, hilang dah. All access! Kau tahu apa yang sedang aku fikirkan sekarang? Aku tahu kau memang tak tahu. Sebab aku tak fikir apa-apa. Kalau katil kat tu atas aku, ya selalu aku jatuh katil pun tak sakit macam ni tau. Cepat siap. Dah lambat pergi je ni. Alah, kau pergilah dulu. Esok lusa kau follow up lah. Kakilah ni. Itulah, dah cakap dah. Tahi cicak. Macam mana boleh ada kat dalam bilik aku banyak ni? Najis. Bila masa pula bilik aku jadi babi toilet cicak. Asal aku return sangkut. Asal sangkut aku return. Ish, tukar lain lah. Jangan sekali pilih. Jangan boleh dengar aku.
juga ni. Banyak pula ruang ni. Saya tak tahu lah. Sikit. Terima kasih, awak. Saya minta maaf, eh. Apa kata kalau saya pernah jawab makan? Awak macam tak sudi je. Tak apalah kalau awak tak sudi. Sekretari Profesor Kelon, saya takut nak tembak. Macam ni, Cik. Cik bagi saya masuk, saya ada pasport kat dalam. Saya pergi ambil, saya bawa sini, okey? Boleh? Ini checkpoint A. Kalau awak tak soyak kat sini, pintu kat dalam semua tak boleh masuk. Faham? Tanya kepada saya kerja sini. Tanya. Thank you.
soal pasalnya tu. Pasal apa? Oh, kejap, kejap. Awak ni cepatlah. Tanya Aisha. Yes, yes. Mamang biru, mamang kuning. Tugas yang kita bincang tu. Yang itu dimaksudkan. Jijuan kata tiga. Tiga sudah dekat rumah. Aduh, ini banyak main lah. Ha?
Lain kali jangan buat lagi. Memang sah aku demam. Selama ni bukan alergik lagi kau dengan gua nak pergi. Alah, si selalu. Nak manja dengan aku tak boleh. Dia pun ada fair juga. Kan? Kan? Nak kau buat? Dia baik sikit demam kau. Aku pak ni yang tak cik betul lah. Aku tak dapat bayangkan hidup aku tak pegau daripada kecil lagi. Alah, kita dah kenal lama. Lalu dia tanggung jawab aku jaga kau. Macam dia beradik lah kan? Apa lagi tak kena Harry? Dia tadi menung je. Tak ada apa lah. Tapi kau ingat tak tadi? Masa dekat Profesor Clone punya ofis tadi. Kan dia ada cakap pasal Land Zack. Tiga dah, dua belum. Tiga dah, dua belum. Tiga dah, dua belum. Ha? Tiga dah, dua belum. Pihak kuasa hari ini mendapat laporan daripada ahli keluarga lima orang menteri yang hilang. Kelima-lima orang menteri itu dilaporkan hilang sejak tengah hari tadi. Korang tahu ke kenapa korang berada di sini? Ha? Sebab Profesor Glow ini menguasai Metropolis dan korang adalah kunci kepada kejayaan Profesor Glow. Korang tahu apa itu Glow? Biar Profesor Glow perkenalkan. Perkenalkan askar-askar Profesor Glow dan yang klon inilah yang akan mengambil alih tempat sana. Dan klon inilah yang akan digunakan untuk menggubah pelbagai baru Metropolis. Metropolis akan jadi hak Profesor Klon. Kenapa? Salah. Kalau di luar senang saja orang buat cetak robak, Profesor Klon pun nak cetak robak. Cetak robak orang. Macam muka korang. Setiap kedut dan tai lalat yang ada
ada pada muka korang, ada pada klon-klon ciptaan Profesor Klon. Macam original. Tengok! Apa? Bising. Tanya! Cuba! Cuba! Bawah! Bawah! Oh. Suruh dia tunggu. Kau okey? Kau, kau, kau. Kau okey? Okey, bu. Kau okey? Okey, bu. Kau okey? Okey, 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 bos. Yang ini tak okey. Apalagi tukar ganti yang baru. Tak lama lagi, Profesor Klon akan menguasai Metropolis. Cik Tania. Cik Tania. Cik Tania. Cik Tania. Prof? Huh? Oh, Tania. Dah lama sampai? Tak, baru je, Prof. Ni speech yang Prof suruh siapkan. Ada awak dengar apa-apa tadi? Huh? Ada awak dengar apa-apa tadi? Tak ada. Tak dengar apa pun. Kenapa, Prof? Ada benda yang saya kena dengar ke? Tak. Ada apa-apa lagi? Next one. Okey. Itu. Jalan keluar. Thank you. Hmm. Thank you.
Mari ambil bilik dia. Ini semua ada tanam pakot di perut mereka. Pakot, yeah. Sorry, sir.
It's now or never. Hey! Lari! Jangan! Cijuan, kejar! Awet, hitam, terbakar! Aku pergi airport, aku book flight tiket, aku terbang lah.
Aku tak kena bang. Aku cuma boleh melongsok, melongsok. Melompat, lompat. Kira okey lah tu. Eh, semalam aku latest power. Dengan menggunakan super power yang aku ada ni, aku menyelinap masuk ke dalam rumah Profesor Clone. Aku macam... Inilah dia dokumen kita cari selama ni. Ha, ini membuktikan bahawasanya bos kita tu dalam 1400 muka tu. Cuma Ben, mana Ben? Aku lapar. Relax lah. Apa kau panik sangat ni? Sekarang kau kena tolong aku. Kau tolong siasat kenapa aku jadi macam ni. Apa punca aku jadi macam ni? Aku dah tinggalkan semua sampel yang ada kat situ. Sampel darah, air liur, kulit aku yang terkupas, sampel rambut aku, segala najis, semua aku dah simpan kat situ. Kau tolong eh. Tolong aku, please eh. Sekarang, aku ada mission antara hidup dan mati. Bau yang bau gini. Yang pasti yang best bila aku cedih cepat sepuluh macam seko sisa juga. Kalau terputus sekonya pun dia akan tunggu balik. My favorite food now serangga. Oh sedap sehingga menggilai hidung. Macam-macam rasa ada. Tiga rasa pun ada. Tapi yang tak bestnya kelemahan cicak ni. Fobia dengan getah. Contohnya macam slipper Jepun, tikar getah, getah pemadam, alah yang benda yang tu lah, 003 tu. Patutlah cicak takut sangat dengan lesbian yang belum getah tu. Nak-nak punya balon luar. Boleh kan, jika aku dikunyikan suku bau ni, sewaktu Profesor Kelon, bos aku dikunyikan naik. Kena pergi. Dia telah menentukan aku dan super power ni untuk beramal dan berbakti kepada masyarakat dan negara. Dan aku berjanji akan menggunakan super power aku ini untuk membasmi jenayah. Dan mulai saat ini, akulah Superman! 5 orang menteri yang dilaporkan hilang sudah pun pulang ke kediaman masing-masing. Walau bagaimanapun, mereka sepakat enggan memberi sebarang komen tentang kehilangan mereka yang menjadi isu hangat semalam. Brilliant! Genius! Profesor Clone genius! Sekarang tak ada siapa yang tahu rancangan Profesor Clone! Korang berdua, yakin ke yang korang lihat malam tadi itu perempuan? Pasti! Walau malam, tak nampak. Tapi cam! Rambut! Panjang! Lurus! Macam! Macam Raymonding! Cinta orang cakap, guna jari pun boleh! Pelik! Tiba-tiba aja budak tanya ni nak letak jawatan! Korang berdua tahu kenapa? Profesor Clone, yakin dia yang curi dokumen tu! Profesor Clone dan korang berdua, cari tanya sama dapat! Tak, Profesor Clone nak minta korang berdua tolong cari tanya dan bawa semula dokumen tu. Boleh kan? Boleh! Tanya, tanya! Mana kau nak lari? Pagi!
terlibat. Lagi. Mana?